Assalamualaikum, selamat jumpa kembali dengan saya Saiful Jaya Musik Kalimantan Selatan. Hari ini saya akan review, di sini ada speaker 18 in, kuil 6 in dari RDW ya, RDW PD1899. Coba kita ukur berapa lebar magnetnya. Untuk lebar magnetnya di sini 28 cm, sedangkan untuk tebal magnetnya 2,5 cm. Untuk speakernya coba kita ukur ya, ini ukuran luarnya dari ujung ini ya, dari ujung lancipnya sampai ke ujung lancip yang di sini. Ini lebarnya di sini 48,5 cm, sedangkan untuk lebar bagian dalamnya dari ujung busanya ini ya, ujung busanya ke ujung dalamnya sini, ini lebarnya 42 cm ya. Sedangkan untuk lebar tutup spoolnya ini kita ukur berapa senti. Untuk lebar tutup spoolnya 20 cm ya. Jadi ini tutup spoolnya sangat besar sekali, bisa dilihat tangan saya yang ini aja ndak bisa ketemu ya. Padahal tangan saya udah termasuk lumayan besar. Coba kita dekatkan untuk speak daunnya ya. Kalau daunnya di sini sudah dilapis anti air ya. Wih, keras ya. Coba kita tekan ke bawah. Ini mantap ini gerakannya, nanti lumayan keras. Coba kita lihat dampernya, dan untuk magnetnya yang saya sukai dari RDW PD1899 ini, dia magnetnya tidak dipotong-potong ya. Ini magnetnya sekelilingan bulat utuh, tidak ada yang dipotongan-potongan seperti speaker lain. Kadang-kadang 18 innya ada yang 4 potongan ya, ada 4 potongan magnetnya biasanya. Kalau ini dia utuh se lingkaran bulat tanpa ada potongan. Coba kita dekatkan, kita lihat kualitas dampernya. Untuk daunnya dia ada 3 gelombang ya, bagian sisi kiri, bukan sisi kiri, maksudnya sisi pinggirnya. Ini bisa dilihat tangan saya, coba saya ini saya mentokkan di kelingking saya. Sedangkan sini, nah ini bisa dilihat untuk jempol saya jarinya masih bisa belum mentok ke daun ya. Ini ada lebih sekitar 2 sentian. Ini kita tes nanti di box planner. Jadi sebelum kita tes, kita review dulu. Untuk dampernya kawan-kawan bisa lihat di sini. Saya kurang tahu ini dampernya apakah double atau single. Soalnya tadi di dalam dosnya saya buka tidak ada keterangan buku panduannya. Untuk speak berapa Hz-nya saya juga nggak tahu, soalnya nggak ada keterangan buku panduannya di dalam kotaknya. Ini dampernya, dia dilapis di sini, kayaknya kalau dilihat sepintas kayak double ya, di bawah satu, di sini satu. Dan di sini dia dilengkapi pengunci damper ya, agar tidak mudah copot. Mantap ini dari RDW. Ini kalau kita tekan. Nah, ini. Nah untuk keterangan speakernya, kalau di buku panduan tidak ada, ini yang tertulis cuman ada di sini ya. Bisa kawan-kawan baca sendiri. RDW. Fokuskan kameranya. Whiskwheel 6 in bisa dilihat. Untuk wattnya 2000 watt RMS, 4000 watt di continuousnya ya. Sedangkan untuk serinya di sini ada tertulis PD1899. Nah nanti buat kawan-kawan yang mau lihat speaknya di sini ya. Untuk kualitas daunnya di dalamnya seperti ini warnanya ya. Kalau di bagian dalamnya belum dilapisi cutting anti air ya, tapi bagian luarnya sudah mantap dilapis cutting anti airnya. Mantap ini. Ayo langsung kita tes suaranya seperti apa untuk karakter speaker RDW ini. Nanti saya tes menggunakan power class D yang di bawah itu, yang 2 channel ya. Class D switching tanpa trafo. Untuk speak powernya, untuk mereknya bisa dilihat ya, mereknya EA Pro Audio. Kelas D yang ini 4 channel, buat saya pakai buat manggung harian biasanya. Sama mereknya EA switching juga ya, tapi ini 4 channel yang nanti kita tes pakai yang 2 channel yang di bawah ini. Untuk speak powernya 2300 watt di 8 ohm kali 2 ya. Sedangkan di 4 ohmnya 4400 watt kali 2. Coba langsung kita tes suaranya. Semoga listriknya nggak jeglek ya. Soalnya ini powernya wattnya lumayan besar, tapi
listrik di rumah saya cuma menggunakan 900 VA. KWH-nya cuma 900 ya. Coba kita tes langsung. Buat kawan-kawan yang mau dengar suaranya gunakan earphone ya. Soalnya saya cuma tes subwoofer tanpa mic, tanpa hack. Jadi kalau tidak pakai earphone tidak akan terdengar. Oke, langsung kita tes. Kita tes langsung suaranya seperti apa karakter dari speaker ini. Ini saya pakai headphone planar ya. Nah, jadi buat kawan-kawan sekali lagi yang mau dengarkan pakai earphone. Seperti ini karakter. Jadi karakter suaranya seperti ini. Speaker RDW PD1899 coil 6 in ya. Yang satunya sudah kita tes normal, tinggal kita tes yang satunya di sana. Ini mau kita kirim ke daerah Kota Baru ya, kebetulan beliau sudah transfer lunas uangnya. Alhamdulillah, walaupun kita belum pernah ketemu sama beliau ya, tapi beliau sudah percaya transfer uangnya lunas di Saiful Jaya Musik, walaupun kita sama sekali satu kali pun tidak pernah ketemu. Ini kita tes yang kedua, yang satunya. Kita tes lagi yang satunya ya. Gunakan earphone ya agar bisa terdengar suara subwoofernya.
suara getaran kaca rumah saya ya. Kaca jendela saya agak berisik. Coba saya tahan kacanya. Nah, ini kacanya udah saya tahan, kaca jendelanya. Mungkin ini dulu yang bisa saya review ya. Kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Buat kawan-kawan yang minat, nanti bisa hubungi nomor saya yang tadi ya. Mantap. RDW bisa dilihat di sini. RDW PD1899 ya, ada di sini. Salam dari saya, Saifo Jaya Musik, Kalimantan Selatan.